buat penggalan sama lele dengan media ulat maggot. Terus berhubung ulat maggot itu gak boleh, jadi kita olah. Bagaimana cara olahnya? Caranya ini nih. Ini lihat dulu bos, ulat maggotnya nih. Ini tuh di kita cacah seperti ini bos, sampai lembut halus. Ini sampai lembut. Bagusnya itu di blender biar enggak susah, itu harusnya di blender dia lembut. Bagusnya bagus banget, lembut banget lah. Berhubung blender enggak ada, dicacah aja bos, dicacah sampai lembut. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Ini tadi saya udah ada yang udah dicacah ini. Kita masukin ya yang ini ya. Masukin sini. Ini berhubung ulat maggot itu sangat lembek sekali ya kalau di habis dicacah, kita campur pengerasnya pakai quinoa. Nih, quinoa. Quinoa campurinnya itu secukupnya aja, bos. Secukupnya aja, sedikit-sedikit. Diaduk sampai rata. Dan untuk aromanya kita pakai aroma serai aja ya. Kita ada aroma serai. Mana bos? Set. Nah, kita pakai sedikit aja lah. Pakai 3 tetes aja, jangan lambung banyak-banyak. Pakai 3 tetes saja. Kita aduk-aduk sampai halus, sampai merata bos. Nah, ini udah merata bos. Kita langsung coba aja besok ntar malam bos, kita coba ntar malam bagaimana perform-perform ini. Tapi sih menurut channel sebelah, umpan ini sangat gacor sekali, dan mudah-mudahan aja di kolam saya juga gacor lah tempat pemancingan saya di sini ya. Mungkin ini dulu lah tutorial cara membuat umpan galata lema, cara membuat umpan galata malele dengan media ulat maggot ya. Oh, ulat maggot. Buat kawan-kawan yang udah senior, yang tahu resep umpan galata malele yang sangat bagus, boleh komen kasih tahu saya, dan kasih tahu saya resepnya, cara bikinnya, biar ntar saya bikinin, ntar saya praktekin. Manjur gak di tempat saya? Kalau manjur, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan tonton juga performanya di kolam. Yes.